Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Habib. Ada orang haji dari Madura, umurnya sudah 117 tahun. Iya, itu apa kena dam ini? Itu saja sudah kena dam ya. Umurnya sudah 112 tahun. Masya Allah, biasa luar biasa. Sudah. Terancam ya. Ya, jadi beliau bertanya terkait dengan jamaah haji Madura yang viral itu loh, yang ingat ayamnya itu loh, di pesawat pengen keluar, kenapa? Mau lihat ayamnya gitu. Itu luar biasa itu, Masya Allah ya. Jadi sampai di sana juga viral lagi karena ada cerita lagi videonya, yaitu dia mau pulang ke hotelnya, dia bilang di sini hotelnya, enggak, bukan di situ, rumah saya di situ gitu. Dia ingat rumahnya padahal itu di Saudi ya. Nah, tapi ya tetap ya, hukumnya haji itu sama seperti sholat ya, selama dia itu masih bisa mengingat maka hukumnya masih wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau seumpama dia sudah tidak ingat lagi, pikun sudah tidak wajib sholat, berarti hukumnya sudah tidak wajib haji. Tapi tergantung apakah dia itu sebelumnya sudah pernah mampu atau tidak. Kalau dia itu sudah pernah mampu sebelumnya, berarti dia dosa. Ya, sama seperti itu. Nah, jadi beliau bertanya apakah dia kena dam atau tidak. Jadi kalau dilihat, karena dia itu dari Madura kan kloter pertama ya, berarti kan umroh dulu. Kalau umroh dulu berarti kena dam. Kalau nggak mau kena dam ya berarti puasa. Nah, kalau sumpah puasa nggak bisa, tapi dia itu bisa membayar dam, bisa dengan ada uangnya atau keluarganya ada uangnya, ya dia bayar dam. Karena itu pilihan, boleh milih dam atau boleh milih puasa. Gitu ya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Jadi dikeluarkan damnya aja gitu. Daripada kalau puasa mungkin nggak mampu dia karena sudah tua gitu.